komen lah Mbak Imo, ya kebetulan ketemu sama Mas Krista ya di pesawat. Komunikasi saya sama Mbak Im memang dari bulan Januari. Bahasa Mbak Im bilang, coba Mbak Astrid buka-bukaan soal chat. Boleh. Tapi ini kan tidak harus saya membuktikan di teman-teman media ya, karena ini diperlukan untuk di pengadilan. Yeah. Gitu. Boleh kita ada capture dan semua gitu. Kenapa kata Mbak Im, kenapa sepotong-sepotong membuktikannya chat-chat itu? Yang saya buktikan, biar cover WhatsApp, apa yang saya ucap, saya bilang, Mbak Im minta angka 5M. Saya buktikan dong, chat dia minta angka 5M saat itu. Jadi, biar berimbang, semua yang kita ucapkan, ya pasti harus ada bukti, gitu. Tapi nggak semua bukti yang lain, kayak Mbak Im bilang, Mbak aku capek, lagi syuting, ini sih nggak mungkin dong. Kan tidak ada kepentingan dengan apa yang saya ucapkan. Cuman saya boleh ya, sedikit untuk Mbak Im, gitu loh. Janganlah berbicara bahwa saya selalu bicara persen-persen sehingga kamu gak nyaman, kamu mengundurkan dari caleg. No, bukan begitu. Yang sebenarnya adalah ketika untuk pertama kali dan terakhir kali saya ketemu secara langsung di bulan April, tanggal 8 April di Plaza Indonesia, ada Lucky Perdana, ada petinggi partai dengan para staf ahlinya, ada Talita, staf Kiki Pro, ada Izzy, dan juga beberapa teman-teman lain, saya bicara di pojok. Di kopios itu sama Mbak Im. Saya Mbak Im, insya Allah pasti kita sebagai orang muslim, saksinya hanya Allah ya. Allah ya. Kita bertiga lah ya. Ibaratnya apa yang saya ucapkan itu sama Mbak Im, kalau Mbak Im mengingkari, tolong Mbak Im ingat-ingat yang kita ucapin. Mbak Im bilang, Mbak, saya gak minta 5, tapi saya hanya bisa memberikan kepada Mbak Astrid 1M alias 20%. Tapi bukan buat saya loh. Karena saya bilang ini untuk tim pemenangan. Di situ input termasuk biaya media, kampanye, sosialisasi kan banyak. Yang namanya kampanye 1M enggak cukup, tapi saya masih bilang, "Oke, nanti saya pikirkan, saya akan diskus sama tim." Kenapa? Saya berpikir elektabilitas Bayim lumayan besar. Jadi mungkin biaya tidak terlalu besar. Karena saya melihat elektabilitas Bayim ya, lumayan lah. Maksudnya popularitas dia ada dan elektabilitas dia mungkin akan tertunjang karena dengan biaya yang dia bilang ke saya 1M tersebut. Tapi kemudian setelah udah deal-dealan yang belum saya putuskan, iya saya mau discuss, 3 hari Mbak Im tidak ada kabar. Padahal di hari itu petinggi partai bilang nanti malam ada kabar. Saya masih kasih waktu, pesannya kan saya terlalu terburu-buru. 3 hari gak ada kabar, saya lihat di Instagram Mbak Im. Mbak Im menggunakan baju partai tersebut yang menunjukkan dia seorang calon legislatif. Lalu saya tanya Mbak Im, oh jadi ya, dulu ya nggak apa-apa lah, saya bilang kalau Mbak Im jadi, tapi yang penting komitmen antara saya dengan Mbak Im aja, Mbak Im mau langsung nggak apa-apa, saya biasa ditikung kok, saya bilang gitu, saya bisa ditikung, tapi baiknya kita ketemu yuk. Terus Mbak Im bilang, Mbak nanti ya, saya lagi syuting. Terus menghindar selama satu minggu itu, saya merasa Mbak Im menghindar. Mbak Im bisa dipertanyakan sama tim manajemen loh, gimana nih? Saya sampai bilang, ini semua sudah tahu loh, Mbak Im ternyata ada loh di Instagram itu dengan menggunakan bahwa dia seorang calon legislatif. Terus saya bilang, saya nggak suka ditikung Mbak Im, saya underestimate sama kamu. Lalu dia bilang, ya sudah kalau begitu saya mundur jadi caleg. Betul ada ungkapan itu, mundur dari caleg. Jadi bukan karena saya minta persenan, karena kita profesional kerja loh. Dan salah kalau Mbak Im maupun para pencipta Mbak Im ataupun netizen bilang saya itu uang rakus, uang segala. Saya kira uang itu adalah hasil kerja saya, uang itu hasil karya saya, dan itu pun gitu loh, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk tim manajemen, konsep pemenangan, dapil, open campaign dan lain-lain gitu loh. Jadi tolong gitu loh Mbak Im. Dan saya kira di sini saya tidak pernah menyebut nama partai, tapi perlu saya meriwayat lagi Mbak Im. Kalau kamu bilang saya sudah kenal petinggi ini, petinggi itu, ya pastilah kamu orang terkenal, siapapun juga kenal Mbak Im gitu loh, ketimbang saya gitu. Tapi dalam banyak kata sini saya tidak berpikir tentang orang terkenal atau orang tidak dikenal. Kita berpikir tentang bicara pekerjaan, hak dan kewajiban. Itu loh yang saya bicarakan. Saya tidak peduli orang berpikir saya pansos atau apa. Saya bukan artis, saya nggak perlu pansos. Saya bukan artis, tapi saya manajemen yang pernah beberapa kali menciptakan artis. Mau bukan di negeri Bogor. Seperti apa sih ceritanya? Iya, jadi begini. Kita kemarin tim kami ya, yang mendaftarkan itu salah satunya Mbak Erdiana. Ini Mbak Erdiana, kemudian sama Bang Listan, tapi hari ini dia lagi sidang. Sedangkan saya juga ada kegiatan lain. Jadi tim kami sudah daftar.
di Pengadilan Negeri Bogor. Mengapa bisa di Bogor? Itu nanti bisa dilihat di gugatan. Pasti terpenuhi syarat-syarat formilnya. Bain sudah menjadi kita ajukan sebagai tergugat dan Luki perdana. Ya, kemarin sudah didaftarkan resmi. Gugatannya apa kalau boleh tahu, bisa diceritain sedikit? Gugatannya perbuatan melawan hukum. Melawan hukum ini kan banyak. Ya. Salah satunya juga melawan hukumnya adalah kemarin itu kita laporkan di Polda Metro. Ya. Jadi Polda Metro kita laporkan sekarang dalam proses penyelidikan, proses klarifikasi kepada para saksi-saksi. Ya, sekarang lagi berjalan. Mbak Astrid sudah di BAP, diminta klarifikasi. Sudah sebelum lebaran, tapi terhalang oleh pemilu dan sebagainya. Ya. Kemudian bulan puasa dan lebaran akhirnya. Sekarang bukan kita menanti atau bagaimana, tapi momen-momennya itu belum ketemu. 3 kali kita undang, dan bahkan Mbak Herdiana ini sudah nelpon ke Mbak Im. Jadi sudah nelpon sih. Ya. Tetapi sayangnya Mbak Im tetap aja. Dia bilang nggak sempet dan sebagainya. Atau belum terima. Padahal dia sudah tahu semua. Nah, itu sayangnya. Dan kalau misalnya kemarin saya lihat ada klarifikasi, kata dari teman-teman, yang dilakukan Mbak Im. Bagus. Bagus, tapi klarifikasi itu nanti harus dilakukan di pengadilan, bukan lagi di medsos sebenarnya. Tetapi kalau misalnya Mbak Astrid juga mau nanti membuat satu klarifikasi juga, itu netizen kan semua bilang mana klarifikasi balik dan sebagainya. Saya bilang begini, boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Dan kalau misalnya dikatakan, wah, kenapa diam selama ini? Ya karena dia merasa benar, ya kan? Saya rasa yang punya hak untuk diam biasanya adalah tersangka. Bukan karena dia benar, dia punya hak untuk menyangkal. Tapi kalau tergugat, dia diam juga atau tidak datang sesuai panggilan, ya silahkan. Ya, sekali lagi saya bilang, silahkan, gak apa-apa. Ya. Nah, kalau dia tidak datang, ya dia rugi, tidak bisa membantah atau menyangkal apa yang kita dalilkan. Jadi silakan saja. Diam berarti emas, itu cuma kata-kata peribahasa.